Assalamualaikum guys. Seperti yang kalian lihat di depan saya udah ada paket. Oke. Yang isinya itu ikan. Ya. Ikan apakah ini? Ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan pantol. Kita langsung unboxing guys. Ya, sebelumnya di sini sudah ada tulisannya jangan dibanting. Nah, ini paket dari Jawa ya guys, dari Klaten. Oke. Langsung aja kita unboxing guys. Ya, di sini kita udah ada senjatanya. Mari kita guys. Oke guys, ini packingannya kayaknya kotak sepatu ya guys. Emang apa sih nggak boleh? Berarti gitu. Ya. Nah, ini ya lapisannya kelihatan. Stop, langsung deh guys. Ya, ikan apakah ini? Ini ya. Wow. Dan ya. Lihat. Kamu jelas, kita buka lagi ini. Ini guys, gimana kalau dengan ini? Ya, ini dia Silverado ya guys, double sword. Oke, ntar videonya yang jelasnya saya tampilin aja langsung di sini ya guys. Oke, langsung aja mungkin kita akan aklimasi dia dan kita videokan lagi seperti apa sih ikannya. Yang masih penasaran ikutin ya guys. Oke guys, di sini udah ada tank yang airnya sudah bersih banget guys, udah bening. Ini akan kita kecilin dikit ya guys alirannya. Oke. Kita bakal aklimasi dulu guys. Di sini jadi saya pisahin guys antara jantan dengan betinanya guys. Karena ini masih remaja, menurut saya belum terlalu bagus kalau untuk digabungin atau dikawinin ya guys. Oke, kita aklimasi dulu guys. Oke, kita biarkan dulu lebih kurang 15 menit guys. A few moments later. Oke guys, ini udah 15 menit ya guys. Kita buka langsung guys. Ya, karena guntingnya lagi jalan-jalan. Kita pakai pisau aja ya guys. Oke, kita lap dulu guys. Kita mulai dari sini guys. Kita biarkan ikannya keluar dengan sendirinya guys. Lihat, itu udah pada keluar. Lalu ya, ini betinanya guys, kita keluarin karena dia nggak mau keluar sendiri, kita keluarkan aja guys. Emang betinanya agak kurang menarik sih warnanya, tapi jantannya cakep kan guys. Ini dia. Oke, semoga bisa berkembang biak di sini ya guys. Terima kasih.